Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Masya Allah, alhamdulillah khair. Ini ginding begini, ganteng ini. Iya, rapi jali. Ini kan mau walking. Wah, walking tuh? Walking bekerja. Oh, bekerja? Iya. Bekerja tapi masuk masjid. Waduh, ini saya paling seneng nih. Ini toladan, ini contoh iya. Ini. Ya, wah, orang mau kerja tetapi mampir dulu ke masjid. Iya. Mesti sholat duha. Iya, kan istilahnya work hard. Prihat. Jadi bekerja keras, berdoa juga keras. Bang Zazu ini. Ya. Aduh. Mudah-mudahan dilancarkan aja. Amin. Memang tepat sekali. Kalau orang-orang ini contohnya begini nih, kayak Bang Zazu, mau bekerja, sholat dulu, ya ke masjid. Mau melakukan pekerjaan-pekerjaan, berdoa dulu. Ini penting sekali. Karena inilah pembuka ridho Allah. Jadi setiap kita mau melakukan aktivitas, kenapa kita harus berdoa? Butuh idza jaa nasrullahi wal fath, langit itu kebuka. Cas. Datang pertolongan Allah. Gitu. Apalagi kalau sholat duha. Mantap. Dalam hadisnya, hadis qudsi disebutkan bahwa qala Allahu azza wa jalla, ya. Allah azza wa jalla itu berfirman. Apa? La ta'ziz an arba'i raka'atim min anwalil har. Jadi janganlah kalian meninggalkan 4 rakaat di awal nahar. Di awal pagi. Nahar itu di awal siang, apa namanya, mentari ketika matahari beranjak siang. Waktu duha. Gitu. Nanti kata Allah apa? Akan dicukupkan akhir dari hari tersebut. Woi, mantap ya kan? Iya, betul. Itu dia, karena sholat duha ini orang-orang banyak memahami bahwa ini sholat pembuka rezeki. Iya, betul. Padahal kalau kita tafsirkan, ini bukan hanya permasalahan yang sempit tentang permasalahan rezeki itu, tapi luas sekali. Luas ya? Luas. Sholat duha ini pertama begini. Kata Allah, ini akan dicukupkan, kata Allah ya. Sholat 4 rakaat atau di dalam hadis lain ada 2 rakaat di awal hari, nanti akan seharian itu sama Allah akan dicukupkan. Apa maksudnya dicukupkan? Apa maksudnya diselamatkan oleh Allah? Pertama ini, dia hari itu insya Allah akan dijauhi dari permasalahan-permasalahan musibah. Dia akan dijauhi dari ujian-ujian yang berat. Dia akan kemudian diselamatkan dari orang-orang yang akan mengajak dia melakukan dosa-dosa. Itu apalagi yang terakhir ini yang orang senang. Dicukupkan itu, dia akan sebetulnya dicukupkan memahaminya secara rezeki. Rezeki berlimpah gitu katanya. Oh, insya Allah. Karena rezeki kan bukan uang saja. Iya, betul. Rezeki itu, iya, kan rezeki kan luas. Iya, betul. Seluruh kebaikan itu kan sedekah. Sedekah itu kan rezeki kita. Kesehatan juga. Kesehatan, enggak jadi sakit. Dijauhi dari mara bahaya, musibah. Yeah. Itu rezeki, insya Allah. Gitu, mah. Siap. Bahkan gini, di dalam persendian kita, di dalam hadis itu disebutkan ada 360 persendian. Ini sendi-sendi itu kan 1, 2, 3. Kalau dihitung-hitung, di dalam hadis dinyatakan 360 persendian. Oh, ada 360. Wow. Kita itu di dalam setiap sendinya harus bersodakoh. Bayangin, 360 kita harus sodakoh. Cukup sodakoh itu dengan menunaikan sholat duha. Gitu. Jadi untuk kesehatan juga. Ya. Kalau setiap hari orang-orang itu harus bertakbir. Harus bertasbih, bertahmid. Bertahlil, ini cukup diganti dengan sholat duha. Itu fadilah sholat duha. Jadi banyak sekali, Bang. Banyak sekali manfaatnya. Iya, menggembirakan. Pas ini. Ya kesini sudi mampir gitu, jadi saya kesini. Ini mau masjid, sudi mampir mau makanan. Iya, jadi saya kesini pas mau berangkat, kesini dulu aja lah. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Ini Pak Ustadz nih, saya mau nanya nih, kebetulan sholat duha ya. Iya. Waktu yang pas tuh sholat duha tuh dari jam berapa sampai jam berapa sebenarnya? Nah, ini. Waktu sholat duha itu sebetulnya dari mulai ketika matahari mulai apa tuh zawal tuh mulai terbit. Terbit. Wah, terus sampai nanti batasnya sebelum zuhur. Kan ketika zuhur itu ketika matahari sudah di atas kepala. Ini sebelumnya nih. Nah, jadi kalau di jam itu kira-kira dari mulai masuk setelah subuh ya. Setelah subuh, setelah suruk itu sekitar kira-kira jam 6-an gitu.
itu setelah itu terus sampai jam 10-an lah. Kira-kira ya jam 10 kurang lebih lah. Karena itu kan masalah matahari beda-beda ya, kadang-kadang jam 10, kadang 10 seperempat, kadang-kadang gitulah. Iya, iya. Kan beda-beda. Nah, itu waktu-waktu itu. Jadi itu waktu yang paling baik ya. Oh, baik itu. Kan di dalam ininya juga apa namanya ada surah khusus. Buat duha itu ada surah khusus. Ya kan? Wasyamsi wadduhaha. Wah, dan demi matahari dan ketika waktu duha. Jadi kalau Allah sudah menegaskan demi waktu duha, berarti ada keutamaan waktu duha ini ada apa sih sebetulnya? Gitu. Nah, terus misalkan nih, saya kan masuk kerja jam 8. Iya. Saya masuk ke aduh, mau sholat duha nih. Saya masuk lagi ke masjid. Tinggalin kerjaan. Sampai jam 10, jam 11 bahkan. Gitu, gak apa-apa gitu. Nah, ini mesti kita tegasin. Gini. Kalau kita menunaikan amanah, itu kan wajib. Iya, betul. Kalau sholat duha, itu kan sunnah. Harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Nah, karenanya kita harus pinter-pinter. Jangan kebablasan kayak tadi. Ya, ya, ya. Kalau mau sholat duha, silakan sholat duha kan. Palingan juga cuma 5 menit lah. Ya, paling lama berapa menit sih. Tapi kalau sampai berjam-jam, berarti kita melalaikan yang wajib. Nah, ini yang berbahaya. Ya, ya, ya. Karenanya, kalau kita mau sholat duha ketika kita bekerja, harus kita cari waktu yang tepat. Misalnya sebelum masuk, sebelum jam 8 kan bisa tuh sholat duha. Oh, iya, betul. Jadi datang ke kantor jam 7, jam setengah 8, sholat duha dulu, baru jam 8 mulai kerja. Iya, iya. Atau ketika kerja, ambil sedikit waktu ketika misalnya 5 menit, misalnya break dulu sebentar gitu. Iya, iya, iya. Itu saya kira nggak apa-apa ya, proporsional. Tapi kalau seandainya sampai 2 jam, 3 jam. Lembang gitu. Wah, ini bahaya. Kacau itu pasti ya. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kayak begini kan enak sebelum ya, gitu. Sebelum. Ya, ya, ya. Ya. Satu gitu. Siap. Siap, siap. Oke, oke lah kalau gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bukan mimpi. Udah siang mau sholat zuhur. Iya, udah mau sholat zuhur. Ayo kita sholat dulu. Iya. Ya, wudu dulu. Urat ini. Iya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayo. Ya, hati ya. Ya. Mang. Kenapa belum berangkat kerja? Ini udah zuhur. Iya, tadi tuh saya sempat ketiduran. Kalau ketiduran kan berarti tidur. Masa tidur kerja? Ya karena ketiduran. Jadi menuju tidur. Dari tiduran berarti dia udah tidur beneran. Pusing, Mang. Tapi yang penting kan harus kerja, Mang. Tadi bilangnya mau kerja. Iya, saya mau bekerja. Cuman ya itulah. Itu kerja itu amanah, Mang. Ya kan. Kan kita sudah bahas. Ingat. Yang namanya sholat duha, tadi kan sholat duha, Mama, ya, itu kan sunnah. Ya. Tapi kalau kerja, menunaikan amanah, itu wajib. Harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Boleh kita sholat duha, ambil waktu sedikit, tetapi proporsional. Kalau ini kan dari pagi sampai zuhur, Mang. Iya. Bahaya, Mang. Tapi tidur juga ibadah, kan? Kata siapa? Waktu saya itu bulan puasa. Ramadan. Iya. Kalau bulan Ramadan, tidur itu sebagai ibadah karena apa? Karena dia berpuasa. Coba dia nggak puasa terus tidur. Mau bulan Ramadan, mau nggak, ya gimana? Oh, itu kan? Yang ngasih tahu saya. Jadi tidur sebagai ibadah karena dia berpuasa. Di bulan Ramadan tidur aja udah ibadah ya, karena puasanya, Mang. Ya, betul-betul. Tapi ini amanah penting, Mang. Ya. Bahkan Allah ini mengingatkan.
disebutkan ya alladzina amanu, nih orang-orang yang beriman, la takhunullaha wa rasulah, jangan kalian itu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan jangan kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah diberikan kepada kalian padahal kalian mengetahui kerja itu kan amanah. Iya, betul. Oh, jangan mengkhianati amanah. Tapi kayaknya emang enggak apa-apalah. Kenapa? Ya bos sayanya juga kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Nah, ini mama. Bang, di dalam agama Islam kita ini seluruh akad, seluruh komitmen, seluruh perjanjian itu bukan cuman kita sama bos, bukan cuman kita sama manusia, bukan cuman kita sama teman-teman, tetapi ada Allah di antaranya. Hablum minallah, hablum minannas. Jadi mamang boleh aja bisa menipu bosnya, mengakal-ngakali bosnya. Tetapi bagaimana menipu Allah dan mengakali Allah? Wah, kan Allah tahu. Nah, ini nih. Jadi urusan kita datang telat, urusan kita enggak kerja, itu bukan urusan sama bos saja. Tapi urusannya sama Allah. Mamang mengkhianati Allah, bukan hanya mengkhianati bos. Justru ini yang penting, Mang. Iya. Itu langsung dicatat ya. Karenanya. Saya niat mau enggak masuk sama Allah, mau langsung dicatat tuh. Nih, makanya kalau orang-orang muslimah selalu itu terpercaya. Kenapa terpercaya? Kalau dia memang betul-betul komitmen sama Allah, bagaikan dia itu mengikat syahadatnya. Gitu. Jadi kerja komitmen sama Allah, komitmen sama manusia, pasti kerjaannya benar, ya. Ya dia enggak berani. Lihat, Mang. Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang, tuh. Iya. Kalau mamang kerja dari jam 8 sampai jam 4 atau jam 5 sore, kemudian setengahnya mamang enggak kerja. Itu kan sama saja dengan berbuat curang, korupsi waktu. Oh. Nah, celaka orang-orang yang curang kata Allah. Oh, korupsi itu bukan duit aja. Duh, Mang. Ini mah istilah. Oh, jadi berbuat curang. Oh, iya. Jadi ketika mamang berbuat curang, kala balrona ala kulubihim bima kanu yaksibun. Wah. Ketika mamang berbuat curang kayak tadi, wah kayak yang asik-asik aja, tidur di masjid, enggak kerja. Padahal apa? Padahal itu hanya akan membuat rona atau noda atau kotoran di dalam hati mamang. Itu yang paling bahaya, Mang. Kalau setiap hari kotoran terus bertambah, sementara ngebersihinnya jarang-jarang. Tambah lama hati jadi keras. Kalau hati jadi keras, jauh dari hidayah Allah. Oh, na'udzubillah min dzalik, Mang. Makanya menunaikan amanah itu penting. Ya. Jangan sampai memang tadi ya berpikir apa namanya mengakal-ngakali bos gitu. Iya. Iya, komitmen, Mang. Kalau udah perjanjian sama orang itu kita janji harus ditunaikan. Siap. Ya. Ya sudah tuh. Kalau gitu saya mau kerja aja langsung. Nah, kerja ya langsung ya. Iya. Datang kerja, bilang nanti kalau misalnya mamang ketiduran, ya. Tapi mamang akan membalasnya gitu. Ngaku aja ya ngomong gitu. Ngaku dan kemudian bagaimana menggugurkan dosa-dosanya dengan tadi membalas, misalnya mamang berapa jam tadi ketinggalan. Nah, nanti coba dilemburkan, coba bagaimana lah. Oh gitu. Bicara. Siap. Yang penting jangan sampai mamang nanti urusannya jadi dosa gitu loh, Mang. Oke, siap. Ya. Minta sama bosnya tadi, maaf kalau ada tugas-tugas di luar jam kerjaan ini, wah kita akan lakukan gitu kira-kira. Ya, siap. Kalau maaf bisa naik gaji nggak gitu kira-kira gitu. Ya boleh aja. Kalau misalnya tiba-tiba memang sudah sepantasnya naik gaji, tapi masa ada gaji dinaikin tapi ke kantornya jarang-jarang. Iya itu makanya. Coba. Oh, itu juga kalau gitu ya. Sudah. Eh, sebentar kayaknya ada yang ketinggalan. Oh iya. Saya tuh bawa sesuatu. Ini, Man. Nah, ini kalau enggak ada ini saya kacau nih. Saya enggak dapat kerjaan. Emang dalamnya apa ini? Itu mah yang program lain. Saya tinggal penghasil ya. Kerja nih, pas banget nih. Enak hati. Waalaikumsalam. Ustaz. Belum berangkat juga, Mama. Iya, ini saya kok rasanya agak gimana gitu, mau kerja tuh
Maksudnya agak gimana-gimana? Ya, enggak semangat. Lah? Wow, iya. Kenapa enggak semangat? Iya, karena kan ini kan kerja saya tuh di target gitu. Jadi saya merasa, apalagi bosnya sedikit gahar. Jadi kayak di under pressure gitu saya. Kayak di press. Pokoknya mah, saya harus target hari ini penjualan misalkan pemasukan harus 200 juta. Waduh. Udah seperak-perak aja juga belum. Saya mah nggak tahu nih gimana ya kerja ini, itu. Mang, saya nggak mengerti lah itulah ya. Tetapi intinya memang itu mesti bersyukur, Mang. Gitu. Iya, banyak orang cari pekerjaan susah. Banyak orang menganggur nggak dapat pekerjaan, Mang. Iya. Memang kalau sudah punya pekerjaan, ya lakukanlah yang terbaik, bersyukur, Mang. Gitu. Ingat. Faiza farokta fangsob wa ila robika fargob. Mamang itu diperintahkan sama Allah untuk bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk menghadapi urusan-urusan. Tapi hasil selalu berharap sama Allah. Nah, jadi jangan sampai mamang itu jadi lemah, tidak semangat. Ini bisikan-bisikan setan, Mang. Setan mah ya, kalau kita melakukan sesuatu yang baik, itu selalu dibisiki, digoda untuk apa? Untuk kemudian kita menjadi tali. Meninggalkan amanah, malas bekerja, sedih begitu. Makanya jangan, Mang, harus insya Allah semangat, Mang. Bersyukurlah, intinya ke sana. Itu kadang-kadang juga kan kalau orang sekolah gitu, sekolah perminyakan gitu ya, teknik kimia dan sebagainya. Berakhirnya mah tetap aja jualan pulsa. Nah. Iya. Ini kayak ada lagunya tuh. Gimana? Indonesia negeri yang subur. Insinyur pertanian kok jual bubur. Nah. Itu ada. Itu saking nggak jelas. Man. Ini passion saya juga, jadi memang passionnya kemana? Saya sih passionnya sebenarnya mah ya pengen jadi penyanyi rock gitu. Itu cuma itu jadi marketing ini, marketing rock. Iya, ini makanya jadi jualan gitu, Mang. Begini ya, insinyur pertanian jual bubur nggak masalah. Karena apa? Di dalam agama itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi, Mang, mau sekolah apa jadinya apa, mau begini jadi begini, enggak masalah, yang penting dia bermanfaat buat orang banyak. Yang penting yang dikerjakannya adalah yang halal-halal. Wah, yang penting yang dilakukannya adalah membawa manfaat bagi banyak masyarakat. Ini insya Allah menjadi apa? Menjadi nilai pahala kebaikan. Nah, jadi kita itu memang seharusnya bagaimana kita membuat pekerjaan-pekerjaan ini menjadi nilai ibadah. Nah, nilai ibadah itu pertama lakukan kebaikan, ya. Kemudian amanah dalam bekerja, membawa manfaat bagi orang banyak dan juga diri sendiri. Begitu, Bang. Kalau masalah pekerjaan berat, masalahnya suka kadang-kadang capek, itu mah namanya juga perjuangan. Betul. Karenanya bekerja adalah ibadah. Bekerja. Iya, saya tuh bekerja tuh sebenarnya bukan yang penting mah bukan gajinya. Nah, bukan. Yang penting apa? Yang penting mah gede aja. Sama aja itu. Iya, itu. Sama aja. Ya. Iya. Mang, orang yang lagi cari nafkah buat keluarga, lagi bekerja kerjaan yang halal, ya. Tiba-tiba nih ketika dia lagi di jalan, wallahu alam, maut, ajal menjemput, syahid, Mang. Oh ya? Wih, karena apa? Karena dia berjihad, bersungguh-sungguh, Mang. Karenanya, Mamang jangan malas. Ingat pahala, bukan hanya masalah tadi, apa namanya, keuntungan uang aja. Iya, iya. Bukan permasalahan gajinya, tapi ada pahala, Mang. Ada kebaikan di situ. Jadi dunia selamat, akhirat insya Allah selamat. Gitu, Mang. Ya, pokoknya Mamang semangat aja dalam bekerja, Mang. Insya Allah setiap langkahnya jadi kebaikan. Ya. Iya, Mang. Iya, kadang-kadang gitu. Kalau yang bikin malas tuh kalau bos gitu datang, itu belum apa-apa sudah main. Hei, kamu kesana. Nah, itu perintah. Sangat mengesankan sekali ya jadi anak buah ya. Makanya kalau Mamang jadi bos jangan begitu, Mang. Iya. Kebayang ya, anak buah. Yang cucu buahnya itu kasihan, lebih kasihan lagi. Iya, ada cucu buah. Ada cucu buah. Kasihan sekali itu. Anak buahnya ya udah begitu. Apalagi cucu buah. Kacau itu.
Itulah harus sabar, Mak. Insya Allah mesti sabar. Kalau bisa kasih pesan, ngobrol-ngobrol, menyisipkan nasihat, insya Allah, Mak. Kasih nasihat. Kan Allah tuh paling suka kalau kita itu berdakwah atau mengingatkan orang yang berkuasa, pemimpin-pemimpin, itu penting itu, Mak. Gitu. Tapi kalau tidak, memang sabar dulu gitu ya. Sambil memang itu lihat pekerjaan-pekerjaan kita itu mana yang kemudian kurang bermanfaat tinggalkan, mana yang lebih manfaat ambil. Begitu. Pokoknya orientasinya bagaimana kita itu jadi manfaat bagi orang banyak. Mang, sukses itu bukan berapa banyak kita dapetin. Sukses itu bukan memang punya gaji berapa, punya mobil berapa, punya rumah berapa, bukan, atau jabatan apa, bukan. Sukses itu berapa banyak yang memang sudah kasih manfaatnya banyak kepada banyak orang. Itu sukses. Jadi kalau memang udah berhasil membuat banyak orang kemudian berhasil membawa manfaat bagi banyak orang, itu kesuksesan. Dan gak ada yang lebih baik atuh. Sok gini, pemimpin sama staffnya. Gak ada yang lebih baik dari bos sama anak buahnya. Ustaz dengan jamaahnya. Bahkan presiden sama rakyatnya, gak ada yang lebih baik. Inna akromakum indallahi atqakum. Di sisi Allah yang terbaik itu yang bertakwa, yang menjalankan perintah Allah. Itu kan. Makanya harus semangat. Jadi masalah bos sama mamang itu mana yang lebih baik? Yang bertakwa, yang banyak melakukan kebaikan. Itu. Jadi ikutin aja dulu lah ya. Ya. Pokoknya selama halal, ya, tidak melanggar syariat, lakukan. Insya Allah berkah. Itu kalau kerja dikerjakan dengan kayak hobi gitu enak kayaknya ya. Oh iya, bekerja itu mesti dengan hati. Iya, dengan hati, dilakukan dengan senang hati. Pasti gitu. Berkahnya besar ya. Berkahnya besar, insya Allah. Tidak terpaksa. Mantap. Iya. Ya udah, ayo berangkat, ini udah siap. Ini saya lagi nunggu, oke Jack, saya pakai ojek online. Zaman sekarang hebat ya, udah, semua. Udah pesan? Udah, katanya bentar lagi deh, udah nyampe. Oke Jack. Nah ini dia. Wah ini nih. Oke, Jack. Oke deh. Ini dia. Ayo berangkat. Ini. Hati-hati di jalan nih, anterin. Iya. Katanya mau kerja dia. Loh, ini kan hari Minggu, Bang. Hah? Hari Minggu? Iya. Oh, saya juga udah mau bilang dari tadi ini hari Minggu. Saya kira ada lemburan, Mama. Hari Minggu mah atuh kuturut saya ke kota ini mah. Ngapain pakai ojek? Kenapa kamu baru bilang sekarang? Ya, saya kan ojek. Oh iya ya, kamu baru di calling sekarang.